Tidak ada penyimpanan rokok, beli saja di toko Harjo Tembako Kecawang. Ada doa Ibu Baleho bekas dan baru Mas Olis Juru. Ada terima kasih beliau Bapak Restu Gunawan, ini anggota DPRD Kabupaten Kebumen, fraksi Golkar, Dapil Tiga. Juga ada terima kasih kepada beliau Ibu Fitria Handini Sarjana Hukum, ini anggota DPRD Kabupaten Kebumen, fraksi PDI Perjuangan. Dan tentunya, ya, selamat sore pada penonton yang baru hadir partai hari yang kedua. Kembali saja. Masih kali ini kuasai sodorkan ke belakang, kuasai kembali pemain RB5, pemain maju belakang, masih kembali, siapakah ditipu, sodorkan melompat. Masih saya ditipu, nomor 46, kembali di sana, Surabaya, nomor 10, keraya serangan balik dilakukan RB8, umpan ke depan, siapakah di sana, tak serang pun pemain nomor, ya, kuasai kembali, pendek saja, tenang dia masih kuasai kembali, serabu pungka, sodorkan melompat. Namun kali ini kuasai nomor 46, kuasai Surabaya masih terjatuh, bukan suatu pelanggaran. Serangan balik dilakukan RW8. Anda serang demi. Dia tengah kita apa? Keseringan musiknya sudah lakukan. Masih kali ini serangan balik dilakukan RW8. Sodokan ke depan. Masih sang nomor 8 7 di jangan kasi Surabaya masih nomor 10 tekan dia. Sedotan melebar, namun kambat kali ini kurang coba. Ya, singkikun tali sepatunya jelek gara diselagi. Sudah lakukan, ini cekan sesengat kandas selain. Sudah lakukan melebar, kuasai nomor 8. Sempat di sana, namun kali ini datang pemain RB8. Sedotan ke depan pada tegar, kandas selain coba kali ini. Ada ini ada Rico, satu saja melebar. Kuasai pemain nomor 10 kandas kembali ada surat tegar sodorkan ke depan kandas kembali ke sini pada tiga kapi ini kepenjodohnya iya baik gampang banget masih kali ini surat butuh lepas kali ini sodorkan anak kembali kuasai sodorkan melebar kiri luar di sana tentunya telah Arif namun kontrol kurang sebenar surat Arif lemparan ke dalam lakukan nomor punggung 4 di sana tentunya dia punya nama seorang sikit iya sebelum semburan apa nih semburan kok nopo? Balmas, Balmas. Karena MC itu pacar pang di serangan seringi. Ya, sementara terjadi lemparan ke dalam ancang-ancang suara sikit, siapakah ditutup? Mencari teman di anak buat berjuruh, sudah lakukan ke depan. Maksudnya nomor 15 di sana, kuasai suara tutup. Andas kembali, serangan balik. Kapten ke sebelasan nomor 26, surat Ponirin, masih serang Ponirin. Langsung ke depan siap, kandas kembali. Sudah lakukan. Ayo hentikan sebelah Arif, kandas surat Arif. Serangan balik kali ini, sapu saja ke depan. Siapakah ditutup? Masih nomor 46 surat baru, rebusan pecah. Sudah lakukan di sana. Namun kali ini, nomor masih restu, kandas terjatuh kembali. Iya. Pelanggaran kan? Iya. Wasit beliau Bapak Hari Bule SPD menyatakan Ricky tendangan bebas untuk kesebelasan dari RB5 akan lakukan seorang Rico maju ke depan seorang back kanan maju ke depan membantu serangan dan Rico pangkar pedih sebabkan opsi pun dilakukan para pemain dari RW8 Rico ancang-ancang siapakah ditutup Surah Rico bisa lakukan kebisawan cukup berbahaya namun, wah cukup berbahaya namun mampu kuasai penjaga kawan tentunya surah Ferry selamatlah sementara kawan dari RW8 sudah lakukan kandas kembali, masih di sana tentunya ada tegar kandas kembali, masih nomor 25 untuk Udin, sodorkan ke belakang oh, sempat pusing masih kali ini sudah lakukan kuasai nomor 10 pendek saja nomor 24 kuasai kembali sikit lepas di sana masih ya nomor 10 tentunya kali ini surah Fardan lepas kembali ya sodorkan saja nendang apa sih sempat sih tesnya masih kuasai pemain dari depan sudah lakukan masih kali ini surah sikit memenangkan dua ini masih surah sikit kandas kembali nomor 87 kembali surah suci anda kembali bubun masih kuasai kembali kuasai kembali nomor 26 tentunya surat Ponirin kapten ke sebelasan ke belakang sapu saja kali ini
ada Utin, masihlah Utin berputar dengan sudah tegar, tandas satu sudah tegar, satu sudah melebar, kuasa itu sudah pikir, tandas kembali, namun ada sudah jembi, gerak tipu di sana, Udin, masih Udin, namun tadi gini, satu saja melihat, masih kuasai, ada sudah tegar, satu sudah Rico, masih sudah Rico, kuasa itu sudah Rico, Udin, entukan, Rikana, itu biasanya ker ketem banget ya, biasanya ker ambil sepatu bingung gue yang menjam, biasanya ker masih ancang-ancang, kali gini surat pemirin, namun lemparannya salah, surat pemirin berganti lebaran, kali gini nomor punggung, Dewi, lakukan lemparan kembali, kari gue, gue anak kari, tangguh orang buka di gue, ancang-ancang surat punggung, sudah lakukan ke depan, yang tujuh nomor punggung 17, sisanya lepas surat tova, namun kali ini bola lebih dulu meninggalkan lapangan, hanya terjadi tendangan bebas gawang saja. Menit-menit awal babak yang pertama, kedudukan masih 0-0 antara RW 5 berhadapan dengan RW 8. Nomor punggung 2, hari ini seorang Yadi akan lakukan tendangan bebas gawang. Pro Yadi sudah lakukan, hari ini Jogli masih serang Jogli, anda kembali. Namun kali ini nomor 28, Surah Rosu, lepas Surah Rosu, kerjasama dengan Dewi, masih terang Dewi, untuk ya, masih kuasai, pemirin, tanda kembali lepas di sana, cukup berbahaya, untung baik kipernya di kandang dari penonton, ya, masih, anak ini mendeng, kaplak kaplak, sudah lah, angel teman kita lebih beruntung, ya, terus kenapa nih cahaya bagi ke pinggir ke tegak iya masih kuasai kembali serangan balik sudah lakukan melebar namun satu saja seorang Rico kuasai nomor punggung 14 di sana tentunya seorang Tuhan melebar yang ditutup adalah nomor punggung 12 seorang Arif namun lebar ke dalam ketika sejenak kali ini seorang Ponirin kapten di sebelasan belum mendak angel teman pinggir ke tegak masih kuasai kembali nomor 15 sodokan ke luar bayang-bayang suara Rico masih nomor 15 Yana ya terpilih Rico satu saja ke tengah masih kuasai nomor 28 kedua suara Rosik kerjasama dengan Dewi masih suara Dewi tembak saja masih suara Rosik Rosik dan terjatuh bukan suatu pelanggaran serangan balik dilakukan nomor 17 tentunya serang Bani kontrol ke depan masih cukup berbahaya ada tegar sodorkan melebar kuasai kembali kali ini nomor 24 lembang angel teman ya masih kuasai ekor macam ini dengan mengiriko sudah lakukan masih kali ini nomor 22 seorang Arif mengerekan ditanyanya di guru yang tirang-tirang angel teman sore kia ya sepatu ini untuk keadaan kulit apa kan apa lagi apa? Orang sikit lakukan lemparan ke dalam ancang-ancang kalau sikit karena gitu gak melayu-melayu karena menghentinya dan maningkit ancang-ancang kalau sikit sudah lakukan masih sudah hentikan nomor 25 berarti sama serang sikit suruh berbahaya dan kejam koreksi dan lakukan tendangan bebas gawang ancang-ancang sudah lakukan tinggi ke tengah lakukan demi anda tarik demi jalan demi melebar, hentikan, lepas di jalan. Kena kanan musuh berani musuh tinggi-tinggi. Masih kasih. Kuasai serang restu, masih ke tengah. Kerjasama dengan Robi. Kuasai perebutan terjadi. Langsung saja melebar. Namun terjadi lemparan ke dalam. Semacamnya sudah berkat mepet itu ya. Oke, tunggu ya. Berkat tunggu rumpungan ini di tunggu ya. Baik ya. Masih ancang-ancang pemain dari RW 5 masih kuasai kembali ada seorang Rico satu saja seorang Rico yang dituju adalah seorang Rocky nah dia sih kena wong sandungan mengurang apa-apa dan tiba dia main pernek tutupan sedangkan Dotat akan lakukan seorang kapten ke sebelasan atau nomor punggung 2 seorang Yadi sudah jauh ke depan siapa kan ini? Edi malah mengguri masih terkait surat toba masih surat toba tenang dia sodorkan ke tengah kandep kembali perebutan terjadi oh adik ini masih di bayang-bayang masih kembali
Masih nomor punggung 5, kerak itu saja. Masih serang Udin kah? Atau siapakah di sana? Masih serang Udin. Menangkan Udin langsung ke depan. Siapakah di tujuh? Namun, oh, masih perebutan terjadi. Lepas di sana, dia buang saja beranjakan ke dalam. Ancangan terserah Bebi. Siapakah di tujuh? Ancangan terserah Bebi. Mencari teman dianggap dapat diri bebas. Kita lakukan ke depan. Yang ketujuh nomor 16 di sana tentunya seorang. Satu saja, siapakah ditujuh? Kandas kembali, nomor 10 kali ini ancang-ancang dia, siapakah ditujuh? Itu seorang Margan. Pendek saja, kapten atau nomor 2, Surayadi, sodorkan saja, terima seorang Bebi, lepas seorang Bebi, satu saja, penirin ke depan. Ada seorang Tegal, namun di sana ada seorang, nomor 5, Udin, masuk ke tengah, Udin, satu saja. Pelanggaran dilakukan salah satu pemain dari RW 8 terhadap serang Utin. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan RW 5 akan kembali dilakukan serang Rico. Hampir separuh lapangan pemain dari RW 5 berada di pertahanan dari RW 8. Sudah lakukan. Masuknya kali ini serang Arif. Cukup berbahaya. Adik ini. Iya. Satu saja keluar, namun kali ini, oh, lepas di sana. Masih biasa nomor 15, tentunya seorang Rik. Oh, lepas kembali, perebutan terjadi. Lepas di sana, ada serang Demi. Kembali, datang serang Budung. Sodokan melebar. Oh, patung kerapet. Patung kerapet. Masih satu saja. Ke tengah, serangan dari, oh, satu serang Riko. Langsung ke depan. Kuasai nomor 18, kembali serang Rosik. Anda kembali, masih serangan demi serangan. Sudah lakukan. Heading serang Riko. Langsung ke depan. Yang hidup berapa kata dunia serang Arif. Lepas di sana. Satu saja. Masih kembali. Kembali serang Arif. Masih perebutan terjadi. Sudah putih di sana. Masih terjadi. Satu saja. Dan satu kelapa teman kita sudah lakukan kembali. Kenapa Soraya tidak gunakan? Sudah lakukan kebaikan serangan tadi dilakukan RW 8. Berapa kali sudah tandas kembali. Masih kuasa ini Tosa. Lepas di sana nama serangan 6 berwasi. Bukan teman kawan. Namun masih kuasa ini penjaga gawang seorang Ferry. Selamatlah gawang dari RW 5. Sudah lakukan. Ada seorang yang ke partai lucu-lucu. Masih kali dan sudah tegar ataupun serang gendong tertangkap. Ya, masih kanda Surayadi. Namun bola keluar, lemparan ke dalam akan lakukan nomor punggung 17 serang Tova. Ancang-ancang sudah lakukan demi yang dijuluk. Namun, ya, lemparan salah dari serang Bebi. Yang di ini berganti Surayadi. Ancang-ancang Surayadi mencari teman yang ada pendidikan. Sudah lakukan. Kuasa kembali, lepas di sana. Satu saja, namun membetul dari seorang Budung. Ya, sementara pating krenggos kayaknya berkata metode lebih. Sudah lakukan. Gendon, lepas di sana. Kuasai pemain, sodorkan ke tengah. Kandas bukan teman, tapi lawan. Kuasai nomor 10, penjual Fardan. Lepas di sana, namun tak seorang pun pemain dari RW 8. Berada di sana. Terjadi tendangan buta. Apakah di situ? Masih kali ini, kuasai kembali. Tutup berbahaya, demi Kevin Surayadi. Masih kapten Tony Rin. Satu ke depan, tak serang pun. Ada serang Putin, tenang dia serang Putin. Tak serang pun pemain lawan membayang. Ada serang Keton. Satu ke tengah, masih serang demi. Masih kandas, kembali serang demi. Umpan kembali ke depan. Masih nyalang di bulu bahi. Lepas sana, bayang jalan. Umpan kembali cawang, lepas di sana. Tutup berbahaya, masih tadi. Oh, iya. Masih kali ini tentunya serang Arif masih kandas, maka terjadi lemparan ke dalam. Lempar, maka ditutup. Momen cadangannya mengenai kesit. Ya. Momen cadangannya mengenai kesit. Momen cadangannya mengenai kesit. Kepis, kepis, kepis. Ya. Masih kuasai, kembali kali ini kuasai, jatuh di sana, pelanggaran dilakukan salah satu Wisma Semeren yang sempit dia. Ya, terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan RW 8. Masih di pertahanan RW 8 sendiri. Ancang-ancang sudah lakukan ke depan. Anda kembali lepas di sana. Masih ada seorang Udin. Masih melebar. Siapakah ditutup kali ini seorang Rofi. Anda kembali. Oh, persiapakah di sana. Namun masih ada nomor 73 surat Tosa. Siapakah ditutup kembali. Kuasai nomor 46 surat Tosa.
sodorkan saja. Kuasai kembali pusing, sodorkan ke tengah. Kuasai Cerah Rosid. Masih umpan terbesar, cukup berbahaya di sana masih Cerah Rosid. Namun, awal satu. Pergantian pemain Rosid. Ya, yang keluar dari RW 8, nomor punggung 6, kapten ke-11an, digantikan Gotrer, nomor punggung 12. Ya, Gotrer apa? Berbol-bolan atau berapa, Gotrer? Lepas di sana, cukup berbahaya. Masih kuat, mampu diakai. Kawan yang sudah kosong lompok. Tendangannya panjenok aneh antara RW 5 berhadapan dengan RW 8. Pasukan gini, pemain dari RW 8 sudah keras, kandas kembali. Masih terawasi, pendek saja pada surat demi. Namun kembali serangan balik dilakukan pemain RW 8. Pendek-pendek saja, masih kembali kerjasama yang cukup berhasil. Lampu umpan melebar, masih korban, lepas di sana, bukan terjatuh, bukan suatu pelanggaran, Riko, namun kali ini pun hanya terjadi tendangan bebas gawang saja, Okonohi. Ya, kedudukan masih tetap 0-0, Riko kali ini, serang Riko, ajak-ajak serang Riko, siapakah dituju? Sudah lakukan ke depan, namun kandas nomor 15, sodorkan melebar. Ada kembali, wakil pemain RW 5, kerjasama kembali, masih kali ini terawasi. Kandas kembali, masih perebutan terjadi, melebar, ada nomor punggung Restu kali ini. Ya, perebutan terjadi, ya, lemparan ke dalam, lengetel langsung benar, sudah lakukan. Hentikan sempurna kali ini nomor 17, kandas kembali, masih sodorkan, bebing. Satu saja ke depan, namun kali ini masih kuasai permain RW 5. Sudah ke depan, kandas kembali Cerah Rosid, melebar, ya apakah dituju? Namun, ya terjadi lemparan ke dalam, ya ke dalam. Ancang-ancang, siapakah dituju? Sudah lakukan, hentikan sempurna kali ini nomor 4, Cerah Rosid, namun keluar. Nomor 87, Miki sudah lakukan. Tekar yang dituju, lepas kali ini Miki langsung ke depan. Namun siapakah dituju? Mari kita saksikan RW 6 berhadapan dengan RW 7. Masih Riko melebar. Yang dituju nomor 3 ada kurang tekar. Anda kembali masih kali ini. Ubung, pendek saja. Ubung, olah. Ya, terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan RW 8. Nomor 8 sikur, Riki. Sudah lakukan titik ke tengah, tanda telah dihubung. Namun di sana telah Riko, heading saja. Lepas di sana, satu melebar dari seorang. Sudah lakukan, lepas di sana, kuasai pemain RW, lepas di sana, telah tutup. Namun kali ini, buang satu kurang Riko, maka terjadi lemparan ke dalam. Terus sepak pojok kali ini sebelah kiri penjaga gawang seorang Kenny. Masih kedudukan sementara 0-0 antara RW 5 berhadapan dengan RW 8. Nomor punggung 12 pemain kali masuk Gotrer. Akankah tendangan atau lemparan? Gotrer ancang-ancang. Lumayan jauh. Heading saja kali ini berat cukup. Maka hanya terjadi tendangan bebas gawang kembali. Kedudukan sementara masih 0-0. Ya, kembali tendangan bebas gawang Riko ancang-ancang tidak lakukan ke depan masuk ke demi lepas di sana Cerah Rosid. Namun kali ini pelanggaran dilakukan. Kartu kuning dilakukan. Ya, wasit Cerah Rosid. Ya, lumayan wasit. Ya, lumayan. Ini ada maknanya dari panitia. Yaitu, ya, 20.000 menari-nari di atas luka. Luar biasa. Ya, nek sore 5 bayi tentunya senang berbayar. Lumayan. Ya, porternya lalu ikan ketemu. Ketemu siapa? Pas lantai atas Rasotel. Ya, pemain yang kurang tidur.
sudah lakukan ke depan cukup berbahaya, namun kali ini pun ancaman saudara Rico, ancaman sudah lakukan ke depan, siapakah ditunggu? Hal pendek saja, hal ini rebutan, ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan, kendang. Namun dinyatakan salah lemparan dari seorang tegar atau seorang kendang. Ini mirip pemain bola voli Rizwan, ini tinggi sekali. Iya, bahas sekali gini, ancang-ancang sudah lakukan, demi, namun kandas, beben, sampai ke depan, langsung kembali. Ya, masih kali gini sudah habis, lepas sesama, masih kuasa sudah Arif, tembak ke belakang, ada Bukum, terlalu lama sudah Bukum, sodorkan lebar, kembali sapu saja Ucin, masih kali gini sudah tunggu, siapa kali gini masih sudah tunggu, terlalu lama, masih kuasa jadi sapu saja, ini ada yang gak alur tapi netang, kita lakukan, adik ini sudah gotel, lepas sudah gotel, terlalu lama, sapu saja ke depan, ada sudah kendam, lepas lama, masih kuasai nomor 24 kelas tentunya seorang Sehan, lepas di sana, kembali perebutan, masih di bayang-bayang Sir Arif, masih lepas di sana, siapakah ditunggu, hentikan sejenak, pendek-pendek saja, anda kembali cukup berbahaya, namun penjaga gawang, keluar dari serangan yang Ferry, masih kembali nomor 2, lepas, kembali kuasai, masih kuasai nomor 87 Serapiki, masih ke depan, cepat lekat di sana, tercatu bukan suatu pelanggaran, pancen angel tali sepatunya nyangkling jelek, kuasai pemain dari RW8, tenang dia juga lakukan ke depan surah Irul langsung karena pemain merobos pemain yang mendapat kartu dan hensel, kali ini surah Ciput terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan RW5. Menit-menit kesekian babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Rico kali ini, seorang Rico. Ancang-ancang seorang Rico. Rasa dikeker-keker kayak bendungan barang lah, Rauta. Keker-keker barang. Ancang-ancang Rico sudah lakukan ke depan, cukup berbahaya kan? Maus, malah kebukal. Masih kali ini, kuasai kembali, masih nomor 87, tentu yang kurang bukti. Namun keluar, lemparan ke dalam untuk RW8. Jadi, lakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan, hentikan serat Ciput, kapten kesebelasan. Masih Ciput, serat Ciput di belakang berhasil. Ciput, sudah ke depan, ada tegar di sana. Lepas kali ini sudah tegar, pemain yang cukup cangkung. Masih kali bayang-bayang surat Bukung, pendek saja dari surat berikut. Tapi saja cukup berbahaya, bermain-main bola di belakang. Masih kuasai, ada seorang Bukung. Satu ke depan, namun bolanya masih di sini juga. Dan terjadi lemparan ke depan, sudah lakukan ke depan. Kuasai kembali, namun kandas. Langsung melebar, kuasai pemain dari RW5, kerjasama dengan surat Rodri. Ada kembali surat Bukung, ada Ciput, masih. Masih kali ini sudah lakukan lempar hentikan kali ini tentunya serang Nafi langsung ke tengah kerjasama dengan Rofi kuasai kembali lepas di sana masih kuasai lepas kembali kali ini ke Arif satu saja oleh penjaga kawan maka terjadi masih bola play on ada ini pemain termasuk yaitu serang Rofi masih lepas raja berkaya pelanggaran aja tim-tim kali ini ancang-ancang maka mundur karena korasi di kawang pengalaman. Ya, masih kedudukan 0-0 antara RW5 berhadapan dengan RW8. Gotrel, lakukan tendangan bebas. Ancang-ancang terang Gotrel, mencari teman yang sudah berdiri bebas. Ancang-ancang terang Gotrel, sudah lakukan. Satu serah Rico, namun niatnya nyipul, kalau malah ngalur. Kena kenar, gawang yang berpunyai. Ya, terjadi sepak pojok yang kedua akan lakukan surat Barga. Kali RW8. Untuk berseru jangan anda lewatkan RW6 berhadapan dengan RW7. Sepak pojok sebelah kiri penjaga gawang seorang Denny dari RW5. Barga, lakukan sepak pojok. Sudah lakukan ke depan, siapakah ditunggu? Ada seorang Gotel dan mampu ditepis oleh penjaga gawang surat ini. Maka kembali terjadi sepak pojok yang ketiga setelah kiri penjaga gawang surat ini dari RW5 di Pendok.
Nah, sementara menit-menit akhir babak yang pertama, kedudukan masih 0-0 antara RB 5 Perhadapan dengan RB 8. Masih nomor bulu 10, tentunya Surat Sarjan lakukan sebab pojok 1, 2, 3, 4, bahkan 6, 7 pemain berada di kota Inatilawang. Hancangan dan berbahaya. Ras, lepas kali ini Surat Gotrel, masih juga lepas Surat Gotrel. Kembali Sarjan, namun kali ini kuasai tertinggal. Siputkan Sarjan masih kuasai bersama dengan Gotrel. Lepas dua teman kawan, namun kali kembali terjadi sepak pojok yang keempat. Masih sebelah kiri penjaga gawang dari RW 5 termasuk Surat Kendon sudah lakukan. Anda kembali kuasai nomor punggung Restu, namun kali ini bayang-bayang ada Surat Gotrel sudah buang saja lemparan ke dalam dan salenan ke Surat Gotrel. Ancang-ancang Surat Gotrel nomor punggung 12 sudah lakukan. Pendek saja cukup bersama dengan Gotrel kemencalang dan mampu kuasai pelanggaran itu seperti tendang bebas-bebas. Ya, terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan. Bukan tendangan bebas saja. Masih terlalu kok ancang-ancang sudah lakukan ke depan. Siapakah ditusuk? Sebenarnya Surah Rasid. Kali gini Rasid mampu mengejar bola. Kita yang bayangin nomor 27 Surah Sembilan Surah Tuhani. Masih pendek Surah Demi. Lepas terjatuh kali gini pelanggaran dilakukan Surah Demi. Maka terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan RW 5. Ya, sementara masih 0-0 antara RW 5 berhadapan dengan RW 8. Tendangan bebas akan dilakukan nomor 5 dan juga Surang Udin. Lakukan tendangan bebas. Pagar besi pun dilakukan barisan pertahanan dari RW 8. Ancang-ancang Surang Udin. Siapakah dituju? Langsungkan tendangan bebas ini Surang Udin. Ancang-ancang Surang Udin. Siapakah? Sudah lakukan mundur gawang, sudah berbahaya dan mampu kuasai penjaga gawang Surang Peri. Selamatlah sementara gawang dari RW 8. Tinggi besarnya. Hentikan cintura. Masih melebar. Kuasai kali ini. Dan dengan demikian terakhir babak yang pertama, kedudukan sementara masih 0-0. Dan sementara untuk ya babak yang kedua nanti silakan untuk rekan-rekan mempersiapkan diri.